Ini saya kutip, langsung saja saya jawab, saya ambil informasi ini dari situs tokocryptozendex.com. Jadi informasi yang saya sampaikan ini 100% valid, sob ya. Jadi pihak Toko Crypto Official itu sendiri memberikan dua solusi bagi sobat yang ingin menutup akun di Toko Crypto. Ya mungkin sobat memiliki alasan tersendiri ya, dan saat ini ingin menutup akun di aplikasi Toko Crypto. Ada dua cara yang diberikan. Yang pertama, sobat tinggal ikuti saja beberapa persyaratan yang harus sobat sediakan, misalnya seperti KTP, tanda tangan, kemudian sobat juga diminta untuk berfoto, kemudian memegang tulisan log account, kemudian dikirimkan ke email toko kripto ya. Sobat ikuti saja panduannya, baca-baca informasinya lebih lanjut. Tautannya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kemudian cara yang kedua, ini akan saya sampaikan tutorialnya menggunakan video, sedangkan yang pertama ini tidak saya sampaikan, ya sobat tahu sendirilah, tinggal baca sendiri ya bagaimana cara mempraktekkannya. Kemudian yang kedua ini adalah kita diminta untuk login terlebih dahulu ke situs tokocrypto.com. Jadi tidak bisa kalau kita misalnya ingin menutup akun melewati aplikasi. Jadi ya sobat tinggal login saja ke situs tokocrypto.com, loginnya sama seperti login di aplikasi hingga tampil seperti ini ya. Kemudian di sini ada ikon tanda apa ini? Tanda i nggak salah ya. Profil ya, profil di sini sobat tinggal klik saja keamanan akun yang ada di sini. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini ya. Sobat tinggal scroll saja ke bawah. Nah, scroll ke bawah terus ya. Scroll ke bawah hingga ada tulisannya seperti ini. Aktivitas akun. Jadi aktivitas akun mencurigakan. Nah, di sini sobat pilih nonaktifkan akun seperti yang disampaikan oleh situs zendex.com ya. Nanti kalau misalnya sobat pencet nih nonaktifkan akun, ada tulisannya seperti ini. Saya tidak akan mencontohkan ya, tapi saya hanya menyampaikan informasi saja karena saya tidak akan menutup akun di toko kripto ini ya. Nah, nanti ada keterangannya seperti ini ya, sobat tinggal pilih saja nonaktifkan akun ini. Ada keterangan lebih lanjut nantinya apakah sobat yakin ingin menutup akun. Sobat tinggal pilih nonaktifkan saja. Jadi dengan begitu akun sobat kemudian data di toko kripto nantinya akan terhapus secara otomatis.